Oke, Kalau baik. saya, kalau memang berniat dialog, debat, Dengan sehat. tunggu dulu, atur timer dulu, atur timer, atur Silakan, timer, silakan, atur timer dulu. silakan. Itu ada Ya. Vero sayang gitu loh, atur timer. Oke. Kita bahas sejarah Kitab Suci. Uhuy. Oke, iya, silakan. Silakan Anda memulai. Oke, saya cukup singkat saja. Pertama, saya ingin Yes. menegaskan bahwa cara pandang bahkan keyakinan, keimanan tentang kitab suci antara Kristen dengan Islam itu berbeda. Itu pertama ya. Perbedaannya apa? Sebentar dulu, Om. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Om, Oke, Om, kalau sebentar setuju dulu. Ini mau teman-teman. berapa lama Ini timernya? dua-dua Dua menit. menit. Dua Dua menit menit. cukup. Iya. Dua. Kalau sama Live Justin kan jangan ada panggil nih. Om ya. Coba coba Panggil coba Bang aja. dicek dulu. Dicek dulu dong. Cuma live kan nggak di Oh YouTube-nya. Ini kan iya lebih Mas penting. Justin. Kalau nggak di live kan di YouTube-nya nggak usah Bro Justin. Oh iya. Harus live kan supaya orang tahu. Supaya ketahuan Juma ini gimana narasinya sesuai nggak dengan datanya. Membawa data ya. Host. Host. Udah, enggak usah lama-lama, cepatlah. Host. Biar ku buat mencret kau. Host. Cepatlah. Sayang. Iya. Halo, host. Sayang. Iya. Iya, lagi host. makan. Sayang. Hostnya lagi Maksud makan. Aku gini, host. Panggil sayang. Jadi gini, supaya diskusinya Justin dengan Juma ini berkelas, lagi makan. Setiap ocehan, setiap perbicaraan harus bisa divalidasi data. Kalau enggak diturunkan. Dan Juma, kau harus buka kalau enggak ada data diturunkan. Kalau enggak ada data ya. Kau langsung kaget kau kan. Oke, harus live. Live. Coba dicek dulu dasar teman-teman. Umat Paulus Oke, itu tidak boleh dari data. Silakan. Harus berdasarkan data. Silakan. Harus ada datanya ya. Ya, harus Oke, berdasarkan silakan. Data. Na 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 na. Na na na. Menyanyilah. Ya, dimulai kah? Siapa duluan ya, ini? Silakan, silakan Anda bernarasi. Silakan. Saya duluan. Oke silakan, lah ya. Silakan. Singkat saja, satu menit Oke, aja mulai ya. Ya. Oke. Oke, mulai. Oke. Vero, izin ya. Abang mulai. Abang Justin mulai ya. Lawan Om Zuma ya. Oke. Ya. Ya. Jadi begini. Ya. Nah, host ya. Abang Justin akan bicara. Ini untuk Om Zuma nih. Ya, Om nih. Jadi begini. Ada dua hal. Pertama, yang ingin saya tekankan bahwa cara pandang Islam terhadap Qur'annya kami hormati. Kalau kalian memandang, setahu kami, kalian memandang dan meyakini, ya meskipun belum bisa membuktikan menurut saya, bahwa kitab suci itu made in sorga, dibuat oleh Allah dan diserahkan kepada Muhammad lewat perantara atau kurir, yaitu Jibril, pengantar, ya kan? Kami hormati itu, tetapi jangan paksakan kami juga harus seperti itu. Itu deritamu, bro. Jadi silakan buktikan sampai kau mencret, men, nggak boleh ya. Sampai kiamat, kau membuktikan bahwa kitab itu turun dari surga gedebuk. Oke, baru kami percaya. Oh, betul, ada kitab turun gedebuk. Mazmur, Torah juga turun gedebuk begitu, silakan. Poin kedua, ya, poin kedua. Saya ingin jelaskan Alkitab. Alkitab tidak seperti yang kau tanyakan itu. Pertanyaanmu nggak nyambung. Kau nanya tentang sambal. Kita sedang bicara waktu, bukan sambal. Waktu. Ya silakan dikat saja kalau sudah. Masih ada 40 menit, jangan diganggu. 40 menit. 40 detik. Alkitab itu bukan kitab supranatural. Seperti kau itu turun gedebuk dibuat oleh Allah. Tidak. Kitab suci itu adalah tulisan-tulisan manusia sepanjang abad menceritakan tentang apa yang mereka alami, tentang karya Tuhan Sang Pencipta. Kau tidak mungkin tahu itu. Makanya kitab suci itu berselarasan dengan sejarah, tidak berdiri sendiri. Sejarah mengatakan Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Kau nyatakan lahir di pohon pinang, pohon kurma di tanah Arab. Nggak nyambung, bro. Itu. Jadi kitab suci ini berisi tentang kesaksian. Terima kasih. Oke, baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim dan semangat siang teman-teman Kristen. Ya. Tema kali ini adalah keautentikan kitab. Jadi Al-Quranul Karim itu disampaikan kepada umat Islam di Indonesia itu berdasarkan dari dua hal. Yang pertama, dilisankan, dihafalkan. Yang kedua, melalui tulisan.
Mana duluan antara hafalan dengan tulisan? Nah, itu dulu yang perlu dipahami oleh orang-orang Kristen ini yang tidak pernah belajar tentang kodifikasi Quran. Jadi begitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, contoh misalnya bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu seketika sahabatnya menghafalkan. Saya ulang, seketika sahabatnya menghafalkan. Lalu kemudian menuliskan. Yang pertama menghafalkan, kemudian menuliskan. Jadi sumber Al-Quran itu yang pertama adalah hafalan, yang kedua adalah tulisan. Jadi kita memiliki sumber daripada ayat kitab suci kita itu adalah hafalan. Jadi para sahabat ini menghafalkan Quran. Nah, itu dulu yang menjadi poin. Sementara Bible, Yesus itu penerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, firman yang diterima Yesus ini tidak ditambahi, tidak dikurangi oleh Yesus. Apa menurut Yesus pengakuannya? Diterangkan oleh pengarang, ya wartawan ya maksud saya, penulis yang menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus memberikan segala firman. Berarti sumber firman adalah Yesus. Satu. Kaidah yang digunakan oleh Yesus adalah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Berarti Yesus tidak habis waktunya, tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Oke, silakan. Abang Justin. Oke, Dinda Veronica dan Dinda Anak Allah dan Om Zuma. Abang Justin akan menanggapi ya. Oke. Mudah sekali ya. Tadi saya sebenarnya sudah menyampaikan dua hal. Saya minta intinya kau buktikan bahwa kitab suci itu turun dari langit. Tapi kau menyebut kodifikasi. Loh, saya minta data yang mengkodifikasi itu Muhammad, bukan Utsman. Kenapa harus Utsman yang mengkodifikasi? Dan dari buku yang saya baca tadi, itu yang dikumpulkan bukan penghafal. Tapi penghafal beserta mushafnya. Bahkan yang diminta oleh Utsman, dia mengutus siapa tuh? Said ya, bin Sabit atau siapa namanya, mendatangi Ibnu Mas'ud misalnya. Yang diminta, "Hei, mana hafalanmu? Coba kau hafalkan. Kau tulis apa kau katakan hafalanmu?" Tidak. Yang diminta adalah apa? Mushafnya. Dan ternyata mushaf Ibnu Mas'ud berbeda dengan yang lain. Ya Ubay bin Ka'ab juga berbeda. Ada tulisan, ada kata yang ditambahkan tadi. Repot kalau seperti ini. Artinya tidak ada kodifikasi zaman Muhammad. Kau tadi mengatakan hafalan dan tulisan. Mana buktinya Muhammad menuliskan itu? Mana? Sekretarisnya mana? Kenapa berbeda-beda penulisannya? Itu pertama. Saya tidak akan membahas Quran. Saya nggak hobi sebenarnya. Saya akan bahas Alkitab. Kau tadi mengatakan bahwa Yesus menyampaikan firman yang dari Bapa. Loh, itu tugas Mesias. Al-Masih itu adalah sang atau si yang diurapi. Dia nabi, imam, raja, dan hakim. Kalau di tempatmu Al-Masih itu kan pengusap. Diusap-usap, dipijat-pijat. Loh, itu Al-Masihmu bro. Al-Masih kami itu menyampaikan tugas kenabiannya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku mendengarkan. Bapak, aku berdoa. Waktunya habis, makasih. Om. Habis waktunya. Oke, Bang Om ya. Suma mulai. Oke, jadi Rasulullah itu sebagai sumber. Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai sumber. Dia menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan. Dah, selesai. Yesus juga sebagai sumber. Yesus, lepas dari Yesus siapa yang menghafal? Tak ada yang menghafal. Lalu keautentikannya diuji dengan cara apa? Tak tahu. Makanya satu-satunya cara untuk mengelak, ya kitab kami bukan jatuh dari langit. Yang mengatakan jatuh dari langit siapa? Yesus sebagai sumber. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, saya minta, mana firman yang Yesus tidak tambahkan itu? Yesus tidak menambahkan perkataan Tuhan. Yesus tidak mengurangi perkataan Tuhan. Mana keseluruh firman yang Yesus sampaikan yang tidak bertambah dengan kata-kata pengarang kitab saudara? Tunjukkan. Yesus melontarkan firman kepada muridnya. Muridnya menangkapnya dengan cara apa? Menghafalkan, mana bukti? Menuliskan, mana bukti?
Ayo, mana buktinya? Mana bukti Yesus memerintahkan kepada muridnya menulis? Tidak ada. Mana bukti Yesus memerintahkan kepada muridnya untuk menghafal? Tidak ada. Lalu firman yang Yesus terima ini disampaikan dengan pola apa? Lalu yang karangan-karangan yang kalian tuliskan itu, yang kalian imani itu dari mana asalnya? Ternyata Yesus tidak pernah memerintahkan. Kalau Rasulullah SAW jelas, apa yang disampaikan itu yang dihafalkan. Sejarah penulisan Al-Quran, sejarah penghafalan Al-Quran itu jelas. Lalu dari kalian mana? Yesus menerima firman. Setelah terlontar dari mulut Yesus, siapa yang menerima? Tunjukkan kepada saya. Contoh, pada mulanya adalah firman. Kapan Yesus menerangkan itu? Kapan Yesus menerima firman itu? Lalu Yesus mengucapkan dengan cara apa? Siapa yang menerima, siapa yang mendengarkan, siapa yang menghafalkan, siapa yang menulis? Oke, waktunya tidak habis, akan sama, Anda waktunya temukan. Habis, waktunya habis. Ayo aja. Sekarang giliran Bang Justin ya. Makin mulai seru. Bang Justin ya. Baik. Mulai. Oke. Okay. Dinda Veronica, izinkan Abang untuk menjawab. Om Juma. Baik, Om Juma ya. Saya akan menanggapi tentang Alkitab dulu, tapi nanti ya, Al-Qur'an ya, Al-Qur'an dulu ya. Tadi kamu mengatakan bahwa hafalan. Loh, yang saya challenge tadi di sini ketika Quran dikumpulkan pertama nih, lihat baca pengumpulan Al-Qur'an artinya belum pernah dikumpulkan, tersebar, tidak semuanya menghafalkan sama, makanya oleh Utsman perlu dikumpulkan. Tuh ada mushaf-mushaf pra Utsmani di sini, tidak ada beberapa penghafal, nggak ada, ini mushaf oleh penghafal-penghafal itu, bahkan banyak yang tidak menghafalkan, mungkin dari tangan kedua. Makanya dikumpulkan dan dikodifikasi bukan oleh Muhammad. Harusnya kan Muhammad itu mengkodifikasi. Ini loh surah Al-Baqarah. Kenapa Ibnu Mas'ud tidak memasukkan surah Al-Baqarah? Surah 113 juga tidak. Itu deritamu. Dan ternyata banyak sekali ada kronologi yang tidak disampaikan oleh kamu. Oke, saya bahas Alkitab. Oh, saya sangat senang membahas Alkitab. Ya, bentar. Saya sangat senang membahas Alkitab. Di sini, karena waktunya singkat ya. Jadi Alkitab itu bukan ditulis oleh Abloh, oleh Yotefave, tidak seperti itu. Tapi ditulis oleh banyak penulis, bahkan Musa pun menulis. Jadi kalau kau mengatakan Yesus, sumbernya Yesus, ya diketawain kodok lah. Ada bro, cara pandang seperti itu. Alkitab ini buku yang syarat ya, catat. Buku yang supernatural, tetapi mampu mengangkat hal yang supranatural, yaitu pewahyuan Allah tentang perjanjian dan tentang nubuatan Mesias, Al-Masih. Al-Masih diurapi, waktunya bukan pengusap. Diusap-usap. Itu kan kamu. Justin, waktunya habis. Ya, lanjut. Waktunya habis. Mas Al-Masih. Oke, Om Zuma. Oke. Baik. Om Zuma ya. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan husul Quran. Ada perintah, ambillah Al-Quran. Coba tunjukkan satu perintah dari Yesus. Ambillah kitab Lukas, ambillah kitab Yohanes, ambillah surah-surah Paulus. Tunjukkan sampai kau mencret nana, kau tidak akan pernah menunjukkan itu. Ada legitimasi. Husul Quran, ambil Al-Quran itu dari 4 sahabatku. Coba, ada perintah dari sumber. Berarti ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan Quran, ada murid, ada sahabat yang menerima Al-Quran. Sekarang ketika Yesus menyampaikan firman, siapa muridnya yang menerima? Tunjukkan satu orang. Satu orang saja. Muridnya Yesus menerima firman dari Yesus, satu orang saja. Kalau ada, saya tutup channel saya. Meong. Anda dengan bangga mengatakan, Al-Quran dikumpulkan. Subhanallah. Ternyata Anda pun tahu Al-Quran dikumpulkan. Berarti ada upaya mengumpulkan segala firman yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Sekarang, kapan itu firman-firman yang Yesus sampaikan dikumpulkan? Pengen nangis, lupa nada. Kapan? Jadi ini karangan-karangan kitabmu itu sumbernya dari mana? Kapan dikumpulkan? Siapa yang kemudian berikan legitimasi bahwa itu firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhan? Mana legalitas dari Yesus kepada kitabmu yang Anda banggakan itu? Mana? Tunjukkan. Sampai kau mencret 7 turunan, kau tidak akan pernah bisa menunjukkan. Anda dengan mengatakan, Al-Quran dikumpulkan. Subhanallah.
berarti dihafalkan, dikumpulkan. Cih, mantap sekali kitabnya orang Muslim. Sekarang itu kitabmu, kitab Yohanes, surat-surat Paulus, siapa yang memberikan legitimasi? Berapa tahun dituliskan 14 kitab itu? Om Zuma, waktunya habis. Mencret. Waktunya habis. Oke, Abang Justin mulai ya. Go. Baik, Dinda Veronica, dan Dinda Anak Allah, dan Dinda Erban, dan Om Zuma. Kau tadi bilang akan tutup channelmu. Kau tutup sekarang. Lihat ya. Nah. Kau meminta bukti di mana? Ya, para penulis kitab itu, murid Yesus, menyaksikan sendiri. Ya, Pak Erben, ya nanti bikin konten. Zuma akan menutup channelnya. Lihat, 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol. Ya, isapan jempol dari Gua Hira terutama. Manusia nih, apalagi jin yang jadi malaikat katanya. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah malu aku mengatakannya. Di surga nanti adalah malu aku mengatakannya. Ternyata mereka adalah saksi mata. Jujur, kau tutup channelmu siang hari ini, bro. Yang sudah menghasilkan duit banyak untuk kau beli mobil itu. Hah, dari kafir Google, YouTube. Nggak usah meong-meong kau, ini waktu saya. Hey, di stop waktunya, ini kurang ajar nih orang ini. Oke. Om Zuma. Jangan sabar, saya dengarkan kamu. Pencret kau sekarang ya. Kau tadi mengatakan tidak ada penulis yang memastikan bahwa itu dari Yesus Kristus. Lihat, ada 12 rasul. Memangnya kau, rasul cuma satu di gua. Siapa yang ada saksi? Nggak ada, goblok. Maaf, keceplosan. Jadi ada 12 rasul Yesus dan 70 murid. Tidak mungkin Petrus itu bohong. Tidak mungkin Yohanes bohong. Tidak mungkin, saksi-saksi mata jelas. 1 Yohanes 1:1-3 itu. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami lihat? Kami lihat itu. Banyak itu. Di Lukas nih juga, Teofilus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun. Artinya mereka tuh saksi, bro, mendatangi saksi mata. Misalnya, Lukas nih mendatangi Ibu Maria. Bunda Maria, dulu Yesus lahir di mana? Oh, lahir di Palungan. Oh, bukan di bawah pohon kurma. Dasar nabi palsu. Justin, jelas. Kau tutup channelmu sekarang. Kau tutup channelmu. Kau diam. Dengarkan. Kau tutup channelmu. Dengarkan gurumu. Dengarkan gurumu. Abang Justin. Dengarkan. Kau tidak berani tutup channelmu. 2 Petrus 1 itu bukan perkataan Yesus. Yang saya minta. Yang saya minta. Legitimasi dari Yesus untuk kepada pengarang kitabmu menuliskan sebuah kitab. Mana instruksi Yesus kepada Petrus? Mana? Ini dongeng yang kau bacakan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi bohong. Di mana Yesus kemudian memberikan legitimasi kepada Petrus? Di mana? Tidak akan Anda temukan. Sedangkan Al-Quranul Karim, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Quran. Aku mau dong Yesus menyebut sekali aja kitab Yohanes, kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, Kisah Para Rasul. Saya dong rindu dong. Di mana Yesus menyebut Kisah Para Rasul? Aku rindu dong. Di mana Yesus menyebut surat-surat Paulus? Yesus berkata, dengarkanlah surat Galatia, Efesus. Nih mata saya cungkil kalau ada. Ayo, yang nantang saya, ayo mana? Nangis kan kalian? Kalau Al-Quran itu dihafalkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya juga ikut semua serentak. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Terus Petrus apa? Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu. Loh, tapi dongeng yang kau sampaikan, buktinya yang menjadi sumber Yesus. Kok kamu bisa ngarang? Ilmu dari mana kau, Petrus? Ilmu dari Yesus. Kapan Yesus memberikan ilmunya kepadamu?
Tertulis di mana? Tertulis di gereja, Pak Zuma. Oh gitu ya. Bye. Oke, waktunya habis Om Zuma. Ayo Abang. Oke. Tunggu sebentar ya. Saya host, tunggu sebentar ya. Bang Zuma, saya mohon ya, kalau membaca jangan dulu. Kalau baca ayat-ayat Alkitab, jangan tambah-tambahkan masukan Bang Zuma. Nah, bagaimana dengan pengarang kitab Anda yang menambah-nambahkan firman Tuhan? Ayo. Gak boleh kan menambah-nambahkan? Gak boleh kan? Kena kau. Tak boleh menambahkan. Nah sekarang pengarang kitabmu itu menambah-nambahkan. Kata pengantar lah, segala. Dengar dulu, Zuma buta huruf idiot. Kena kau kan? Pengarang kitabmu menambah-nambahkan kan? Kena kau kan? Pas mau bicara, orang nggak punya sopan santun. Islam banget sih. Kamu ketika membaca ayat tadi, saya sudah mendengar dari tadi. Di akhir ayat itu kamu tambahkan katanya. Jangan tambah-tambah begitu. Dalam diskusi apa yang kamu baca. Oke, kamu udah paham kan? Nggak boleh nambah kan? Nah, pengarang kitabmu itu apa itu yang dituliskan? Menambah-nambahkan semua yang ada di dalam kitabmu itu ditambah-tambahkan. Bukan dari Yesus. Kamu udah paham? Justin, kamu udah paham? Ternyata nggak boleh menambahkan. Nah, pengarang kitab itu dapat ilmu dari mana? Saya tahu ada. Kalau host lagi ngomong, saya diam. Nangis. Punya sopan santun sedikit dong. Hostnya kan yang punya room nih, lagi bicara, hormati. Dewasa sedikit lah, udah om-om loh. Masa nggak dewasa? Siapa yang bicara sekarang? Bro Justin, silakan lanjutkan. Saya cuma tegur Zuma tadi ya. Jangan seperti itu. Nah, dengarkan itu Justin. Nggak boleh nambah-nambah firman Tuhan ya? Katanya. Dengarkan. Sudah, Vero mau lanjut ini. Vero lanjut ya. Sekarang Abang Justin ya. Sebelum dimulai, saya ingatkan ya. Kalau host lagi bicara, jangan di waktu dulu ya. Host lagi bicara, kamu diam. Itu beradab kau. Supaya kau kusadarkan dia Justin, perlu, saya, kau tidak perlu menyerang-nyerang host. Ternyata belum itu tidak ini boleh, enggak layak. Ini waktu kenapa? Saya penuh dengan tambahan. Ini waktu oke, saya paham ya. Ternyata enggak boleh ditambah-tambahkan firman Tuhan itu. Sabar. Oke. Lanjut. Pertama, kitab suci Kristen tidak hanya perjanjian baru, perjanjian lama. Diam dong Om Zuma. Vero tidak mulai ada. Vero mulai ya. Zuma, tunggu. Kalau kamu ngomong satu kata, saya langsung kick kamu. Ingat itu. Bilang gak aja, kamu kalian ini berada. Sudah emosi. Bilang aja, nggak apa-apa. Emosi bro. Gak masalah. Loh, saya kan ditantang ini. Saya ditantang. Ternyata Justin nggak bisa apa-apain. Justin nangis sudah. Vero mau tahu tentang nangis. Ini. Udah nangis. Ayo. Sampai sore saya jabarin kamu. Ayo. Silakan. Waktu saya sabar. Ingat PR-mu ya. Ingat PR-mu. Dan gak usah dikit kos, biarin, okay. Biar terkencing-kencing dia. Oke, mulai ya. Go. Kitab suci orang Kristen bukan hanya PB saja, PL. Kau berani mengatakan, mana buktinya? Yesus memerintahkan Musa untuk menulis kata-katanya. Kau ini bagaimana? Karena kau memandang kitab suci itu diperintahkan oleh Allah. Hei Jibril, tuliskan. Apa seperti itu? Kau ngawur. Nah, makanya saya bahas Quran dulu ya, 1 menit ya. Jadi jelas, yang mengkodifikasi itu bukan Muhammad. Kamu bilang, semua umatnya ikut. Apa? Ini loh bro. Quran dikumpulkan oleh siapa? Oleh siapa? Utsman. Artinya, sebelum Utsman belum terkumpul dan terbukti. Mushaf pra Utsman ini dipertanyakan otentisitas dan integritasnya. Tuh lihat. Bahkan Musa Utsmani, bukan pra Utsmani. Kau belum jawab dari tadi, kenapa Ibnu Mas'ud sampai jengkel? Bahkan kau tidak salah digebukin tuh. Karena tidak mau dan dipaksa untuk mengumpulkan mushafnya. Di dalam mushaf Ibnu Mas'ud tidak ada surah Al-Baqarah. Mencret kau. Dan ternyata apa? Unifikasi bacaan. Waduh, nangis. Bacaannya diunifikasi. 7 kiraat. Nah, itu abad berapa? Abad 4 Hijriah itu. Dan disempurnakan ortografi. Masa firman Allah disempurnakan? Oke, saya bahas Alkitab ya. Bahas Alkitab supaya kau cepat tobat ya. Lihat ya. Jadi kalau orang Kristen, lihat nih. Perjanjian lama pun dibahas tuh. Nah, tuh, lihat.
kesaksian Kristus tentang kanon perjanjian lama. Tuh, Lukas 24 ayat 4. Yesus pun tidak pernah mengatakan seperti pertanyaanmu itu. Oke? Okay? Terus kemudian nih, kesaksian perjanjian baru tentang perjanjian lama. Nah, ini cerdas ini. Nah, kesaksian pengarang-pengarang di luar Alkitab tuh, ada tuh catatan paling kuno. Ya, tentang perjanjian lama, tidak ada yang mengatakan Musa itu menerima mushaf seperti Allahmu itu mengatakan. Ya kalau kau percaya Allahmu silakan, kami tidak percaya, kami percaya sejarah. Habis waktunya. Aduh, sayang sekali ini ya. Oh, aduh. Kau jawab itu. Okay. Pasang kupingmu baik-baik. Pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima Al-Qur'an, menerima wahyu. Siapa sahabatnya yang kemudian menuliskan? Siapa sahabatnya yang kemudian yang menghafalkan? Saya sebutkan sesuai dengan sabda beliau. Said bin Sabit, Abdullah bin Amrin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Aba bin Said, Khalid bin Walid, Muawiyah, dan juga murid sahabat-sahabatnya yang lain. Itu, dan itu legitimasinya dari Rasulullah sangat jelas ada. Perintahnya supaya ambillah Al-Quran itu dari mereka. Itu perintah. Nah sekarang saya minta, ambillah firman Tuhan dari Lukas. Ambillah firman Tuhan dari Yohanes. Ambillah firman Tuhan dari Paulus. Mana ucapan Yesus kayak gitu? Mana? Anda tidak akan pernah bisa mampu untuk menunjukkan itu. Terus kalian, kamu mengemis-ngemis kitabnya orang Yahudi. Hah? Kau katakan kitabnya orang Kristen itu juga adalah perjanjian lama. Dari mana? Kau siapa? Yeremia 31:31. Kau baca. Kalau perlu kau bakar, kasih air hangat, minum supaya otakmu itu berfungsi. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kau itu dari kaum Paulus, kaum Romawi Yunani, dari Belanda kau itu. Ayat selanjutnya, data selanjutnya mengatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Kaum Israel. Bukan kau, kawan. Bertaubatlah kau, kalau kau masih bisa bertaubat. Ya. Jadi saya katakan kepada saudara, kau jangan pernah menyentuh Al-Quran. Kau tidak akan pernah bisa, kau mencret. Al-Quran itu legalitasnya jelas dari Rasulullah kepada para sahabat dihafalkan. Lalu kemudian dituliskan. Namanya ayat 6.000 lebih. Murid sahabat-sahabatnya menuliskan. Ya disatukanlah. Pasti ada kodifikasi. Nah, sekarang mana coba? Legalitasnya. Diam. Siap-siap kau. Siap-siap. Oke. Okay. Oke. Okay. Om Justin. Abang dong. Kalau sama Om yang itu tuh yang bentar lagi dapat. Iya, masih muda. Oke, dimulai ya, Abang ya. Go. Oke, Dinda. Om Zuma, Om ya. Jadi begini, Bro. Apa kakek? Lanjut. Aduh, waktu saya kepotong ya. Oke, jadi gini ya. Tadi saya sudah sampaikan tuh. Perbedaan mushaf dan segala macam dimusnahkan, ya. Kenapa tidak di zaman Muhammad? Kau mengatakan 6.000 lebih. Lah, kau sendiri yang mengatakan dihafalkan kok. Kau sekarang berdalih di 6.000 lebih. Dan itu katanya ada yang dimakan kambing gitu. Saya nggak tahu. Mushaf bin Mas'ud. Saya kata siapa? Ini lihat nih ya. Nih. Ibnu Mas'ud menolak dan jengkel tuh ya. Kau tadi menyebut kata Zaid Ibnu Sabit. Lihat. Karena sebuah teks yang disusun seorang pemula seperti Zaid Ibnu Sabit lebih diutamakan dari mushafnya. Padahal ia telah menjadi muslim tatkala Zaid masih tenggelam dalam alam kekafiran. Jadi yang diberi otoritas oleh Utsman, Zaid bin Sabit, itu dulu tidak kompeten menurut Ibnu Mas'ud. Makanya Ibnu Mas'ud tuh marah, enggak mau. Dan lihat, menurut Ibnu Mas'ud di dalam sejarah Ibnu Mas'ud tidak ada surah Al-Baqarah. Kalau kau meragukan perjanjian lama, kau tadi menjilat-jilat kitab Yeremia. Di sini dikatakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Yesus orang Israel atau orang Arab? Kami lebih percaya Paulus orang Israel daripada orang Arab abad 7. Dan kaum Yehuda. Kami lebih percaya Yesus, Yohanes, Petrus, dan Paulus daripada Nabi abad 7. Kesaksian Kristus tentang perjanjian lama, dia mengatakan di ruangan atau di Lukas 24 ayat 44, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa
harus digenapi semua yang ada tertulis. Jadi para murid sudah terbiasa dengan tulisan yang ditulis abang, bukan di tulang belulang. Oke, yang pertama di dalam kitab ya? Mikabe jelas dikatakan kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Kitab-kitab Taurat dibakar habis. Lalu di dalam Wahyu 10 dikatakan, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Aduh, aduh, ada kitab dimakan. Apa yang makan ini ya? Siapa yang makan kitab ini ya? Oh, ternyata kitabnya dimakan. Jadi kalau Anda berbicara cuma bisa menghujat seperti itu, Anda tidak akan pernah bisa di hadapan saya memberikan ilmu. Satu hal yang perlu kamu pahami, Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada muridnya, kepada sahabatnya Sa'id bin Sabit. Mereka mendaras. Ketika setelah mereka mendaras itu selesai, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ijazah kepada mereka. Rasulullah memberikan legitimasi kepada mereka. Maka beliau Rasulullah mengumumkan kepada orang banyak, terimalah Al-Quran saya ini dari orang ini, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az, Jabal dan Ubay bin Ka'ab dan seterusnya dan seterusnya. Itu perintah legalitas dari Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya sebagai penyampai firman. Nah sekarang dari tadi saya minta, mana legalitas Lukas? Tunjukkan. Mana legalitas Paulus? Tunjukkan. Karena pengarang kitab saudara tidaklah menjadi sumber firman. Yang menjadi sumber firman itu Yesus. Segala firman yang engkau berikan, nah, telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti yang menjadi pengarang kitab saudara terima firman dari mana? Oh, dari Yesus. Mana legalitas dari Yesus? Tunjukkan saya. Saya tunggu. Kalau tidak ada, berarti habis waktunya. Om Zuma, waktunya habis Om. Abang Justin, waktunya abang ya. Baik adikku, baik Om Zuma. Oke ya, kita bahas Quran dulu. Belajar Al-Quran bersama Justin. Masih di buku yang sama, saya belum kan keluarkan buku yang lain. Di mana Zuma tidak pernah mengeluarkan buku. Yang dikeluarkan hanya isi otaknya yang belum tentu di kepala, mungkin di dengkul. Jadi begini bro, lihat di buku yang sama. Di halaman 262, juar. Skeptisisme sekte Islam terhadap Musa Utsmani. Dalam dunia Islam sendiri muncul keraguan di kalangan sekte tertentu terhadap integritas Musa Utsmani. Wow, skeptisisme semacam ini pada faktanya tidak dipijakan pada kritik historis atau kajian ilmiah tentangnya, tetapi lebih bertumpu kepada prasangka dogmatis atau etis. Ada masalah dogmatis karena nggak bisa dikritik historis. Lah lihat ya, ada skeptisisme, berbahaya sekali. Berbeda. Kelompok Syiah pun meragukan Musa Utsmani. Kau nggak bisa mengatakan Syiah bukan Islam. Syiah yang membela Israel tuh bro, Emol Pastina. Oke, saya bahas Alkitab karena saya cinta Alkitab ya. Oke, tadi kau mengatakan ya, Kitab Makabe. Waduh, saya paling suka tuh baca tentang pembakaran itu. Yang dibakarannya di kota Yerusalem, bahkan itu di Bait Allah. Kamu ketahuan suka bohong. Tidak dibakar semuanya, hanya di Bait Allah saja, Bung. Bung Om. Jadi tetap terjaga kemurnian perjanjian lama dan tidak ada sejarah mengatakan kitab PL turun ke debuk. Kalau yang menamakan kitab PL, contohnya abad ke-7 agama saya sebut merek. Monogami dirubah jadi poligami. Tidak boleh kawin cerai, boleh kawin cerai. Bahkan kalau balik lagi, istrinya harus ditidurin oleh laki-laki dulu. Waktunya agama apa sabang. Itu? Pertanyaan sekarang saya dari tadi dari berubah-ubah. Ya. Sesi pertama saya sudah menyatakan mana legitimasi dari Yesus kepada pengarang-pengarang kitab saudara. Anda mencret. Gak bisa nunjukin. Oke. Nah, sedangkan yang kamu bahas tentang Al-Quran itu adalah mushaf.
di mana sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghafalkan Al-Qur'anul Karim, ada yang menghafalkan secara utuh, ada yang hadir pada saat penyampaian wahyu pertama, ada yang tidak hadir, sehingga tidak semua para sahabat itu menuliskan berdasarkan dari wahyu pertama sampai wahyu akhir. Maka mereka kemudian meng-cross check satu sama lain. Okay? Makanya yang satu menghafalkan dari ayat 1 sampai ayat 3, yang satu menghafalkan ayat 4 saja sampai ayat 5, mereka dikumpulkan. Mushaf-mushaf mereka itu dikumpulkan. Lalu kemudian disatukan. Yang tadinya tidak lengkap hafalannya, tulisannya, itulah yang dihapuskan, itulah yang dibakar. Karena sudah ada yang disatukan. Seperti itu. Itu terlalu jauh bahasannya, terlalu jauh. Sekarang saya minta legalitas dulu. Sebelum kita, mana cara-cara pengumpulan daripada Lukas itu seperti apa? Dia kan melakukan penyelidikan. Bagaimana caranya dia menyelidiki? Apa sumber-sumber penyelidikannya? Apa hasil tulisannya? Kita tidak sampai ke sana karena kita pun tidak menuliskan itu. Sekarang yang menjadi masalah adalah legalitas mereka sebagai pengarang kitab. Itu dulu, kamu jangan kemana-mana dulu. PR-mu adalah menunjukkan legalitas dari Yesus sebagai sumber firman kepada pengarang-pengarang kitab kau. Kalau tidak ada, berarti kitabmu adalah kitab ilegal. Firman yang ada di dalamnya adalah firman ilegal. Karena sebagai sumber firman satu-satunya pada masa itu adalah hanya Yesus. Ingat, tunjukkan legalitas Yesus kepada pengarang Lukas. Silakan. Cuma habis waktunya, Om. Sekarang Abang Jasmin. Oke, teman-teman, sebentar ya. Sebentar ya, tunggu sebentar ya. Dari awal Suma tidak mau menunjukkan data, cuma congor terus yang di bawah. Suma, saya kalau kamu mau bicara, saya mau kasih di jendela besar. Apa yang kamu bicarakan, datanya kamu tunjukkan. Kalau karena kalau cuma ngomong, burung beo juga bisa. Umat Islam kita, sudah paham. Kita tidak usah jadi manusia paham. Kalau ngomong, jadi umat burung beo bisa. Umat Islam sudah paham apa yang wah, saya sampaikan. Mereka nggak diskusi nak bawa data. Ya, diskusi bawa data ini mau ditunjukkan ke orang Kristen. Kita bukan umat Islam. Umat Islam tidak tahu. Sudah paham apa yang saya sampaikan. Oke? Okay? Tapi kita Kristen tidak tahu. Bro harus tunjukkan data ke kita. Data apa? Datanya Yesus aja Anda tolak kok. Datanya Yesus walaupun Anda tolak. Itu hoax. Walaupun hoax yang dari bro. Tetap datanya aja Yesus orang tidak mau koreksi tolak. Bro karena sama-sama apalagi Islamnya bro. Gak perlu. Bukan ke Islam. Gak perlu bro tunjukkan data ke Islam, tunjukkan ke kita Kristen. Gak perlu. Kalau Om Zuma bohong, umat Kristen gak tahu. Saya minta data dari siapa namanya si Justin, data legalitas dari Yesus kepada pengarang kita. Lah kamu minta data, kamu gak pernah bawa data apapun. Gak perlu kau tunjukkan, kau sebut saja di mana legalitas Yesus. Kamu gak pernah bawa data bawa. Tinggal kamu nak mau bawa data apapun. Ini, bab Tuhan Yesus sudah memerintahkan Matius 28 ayat 19 sampai ayat 16 sampai 20. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu yang mereka tulis ajar. Saya minta gitu. Legalitas. Saya minta legalitas pengarangan kitab-kitabnya. Yesus berkata kepada siapa waktu ini, itu? 11 rasul. Saya minta legalitas kitab saudara. Sebentar Om Zuma, Vera mau ngomong. Ya, cuma sebentar lu semua. Di sini kita semua punya mulut, bukan cuma semua yang punya mulut. Aku ngomong sedikit dong, Vero. Jadi gini ya. Tunjukkan data. Boleh bicara? Jadi gini ya. Sebenarnya pertanyaan Juma tadi kan sudah kita jawab ulang-ulang. Jawabannya? Seluruh Kristen sebelum Muhammad, sebelum Allah dan Jibril, sebelum Quran sudah diterima oleh orang Kristen bahwa Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang saya minta sampai apa? Kitab Wahyu. Yang saya minta apa? Itu sudah dituliskan. Yang saya minta apa? Dituliskan oleh mereka setelah Yesus terangkat ke surga. Dan Yesus tidak pernah mendikte murid-murid. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Berarti Yesus pernah mendikte. Bentar. Kata firman di situ itu kata rema. Rema di situ menunjuk kepada teks perjanjian lama host. Bisa ditunjukkan enggak di situ ada kata rema itu? Itu kata rema, bukan logos. Kita enggak usah menerima Taurat. Yesus itu penerima Taurat, Yesus itu. Loh. Yesus ngarang itu menerima kamu. Coba ketika Yesus di bait Allah yang dibacakan Yesus apa? Ngarang lagi. Segala makanya gini ya. Tadi dia memberikan data surat PKB, tapi ternyata dia ketahuan berbohong katanya dibakar semua padahal di Yerusalem dan itu di bait Allah. Nah, itu yang tertulis Yesus di situ. Diberikan kitab. Coba. Kau jangan nangis. Yesus diberikan
Tapi sekarang gini, Om Zuma tunjukin di kitab Makabe seperti itu. Om Zuma tunjukin di kitab Makabe seperti itu. Ayo pendeta. Oke. Di kitab Makabe tertulis sesuai dengan omongan Om Zuma pendeta. Oh buka, kau bisa buka kamera. Kitab Taurat yang ditemukan di sobek-sobek dan di bastar. Coba baca ini. Baca ini guru kamu menuliskan, menyampaikan. Satu BKB satu. Ini guru mengajarkan kalian. Diberikan kitab satu coba. Makabe satu nomor 5657 gitu cara ngajar host coba tunjukkan ini data ini perhatikan ya kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya perhatikan jadi saya berbicara ada datanya ya. Ia datang ke Nasaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membacakan dari Alkitab Perjanjian Lama. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta untuk membebaskan orang yang tertindas untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang kemudian ia menurut kita itu jadi betul Yesus diberikan ini menuju kepada rema itu bisa menuju kepada kitab perjanjian lama dan juga bisa berbicara relasi Yesus dengan Bapa itu sendiri sekarang kamu datanya mana oke Yohanes 17:14 aku telah memberikan firmanmu kepada mereka firman yang mana ayo, firman yang mana? Dimaksud data Quran. Buktikan ada penghafal semuanya menghafal. Kenapa Usman? Kenapa Usman harus mengumpulkan Quran? Kamu belum jawab, bro. Tidak ada satupun penghafal Quran yang bisa menghafalkan. Datanya mana, Om Zuma? Pastikan datanya kalau memang Al-Quran dihafalkan oleh seluruhnya. Jelas ya. Jadi para sahabat kemudian mendengarkan Datanya mana, jangan asal ngomong. Saya minta data. Justru Anda tidak menjawab data saya. Sekarang begini, kau percaya bukakan saja datanya Zuma. Mana legalitas Yesus kepada pengarang kitab Anda? Tunjukkan. Kalau seperti itu kamu ingin mengatakan sirah nabawiyah tidak berotoritas karena tidak ada satupun ayat di Quran memerintahkan tunjukkan. Tulis sirah nabawiyah itu menuliskan sejarah nabimu. Ini kan logika yang kacau. Enggak usah nangis. Loh, kan nangis Muhammad di dalam Islam, Quran, hadis, sirah nabawiyah itu mendapatkan otoritas sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada satupun di dalam Quran ada perintah kepada tidak ada perintah Al-Quran. Kepada penulis sirah untuk menuliskan sejarah Nabi. Sebentar, bro. Jangan kau nangis. Bukan seperti itu. Kamu memaksakan. Jangan kau nangis. Lu tidak ada nangis. Rasulullah memerintahkan untuk menerima. Nah, kalau bukan sirah, sama hanya. Ayo. Kitab suci kami itu sekarang, bukan mana perintah Yesus. Mana perintah Yesus? Lu tidak ada perintah. Firman kamu memaksakan. Dari Yohanes. Aneh ini orang. Dari kisah para rasul. Lah kalau tidak ada, berarti kitabmu kitab ilegal. Lah itu kan Quranmu, bro. Kamu memaksakan kitabmu kitab ilegal. Tidak ada legalitas dari kalau Yesus. Tidak ada yang melihat nabimu menerima kitab, apakah kamu boleh menyebut kitabmu kitab palsu? Nangis. Sekarang mana legalitas kamu dari Yesus? Justru mempermalukan Islam sendiri. Mana legalitas dari Yesus tentang mana legalitas bahwa harus percaya kepada Muhammad? Padahal tidak ada saksi yang menerima Muhammad. Tidak ada saksi Muhammad menerima Quran. Rasulullah mengatakan yang paling mulia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan ke orang lain. Enggak saksi. Mana? Legitimasinya mana? Bahwa mana legitimasi dari Allah bahwa harus percaya kepada Muhammad tanpa adanya saksi kitab Wahyu, surah-surah Paulus. Pertanyaanmu itu justru menjadi bumerang bagi Islam. Pertanyaanmu itu menjadi bumerang bagi Islam. Legalitas dari Yesus tentang memang tidak perlu legalitas. Kamu lucu ini orang. Mana legalitas dari Yesus? Mana ini orang? Tidak ada. Kamu jangan samakan. Oke, tidak ada. Ini harus ditenggelamkan.
tenggelamkan. Tidak, kita tenggelamkan suara Zuma. Jadi begini, saya akan menjawab pertanyaan Zuma. Saya kira sudah cukup, okay. Ya, dia tidak siap debat. Tidak perlu menghabiskan waktu. Tidak siap debat. Tidak ada ilmu sama sekali. Jadi kita sekarang satu jam. Saya minta legalitas terhadap kitabnya. Ternyata tidak. Kabur lawan Justin Kabur. Kita perpanjang lagi. Ternyata kitabnya Kristen sudah diakui. Tidak ada legalitas dari Yesus. Dengan kata lain, kitab Kristen kitab ilegal. Kitab Kristen bukan firman Tuhan. Kitab Kristen bukan sabda Yesus. Kitab Kristen bukan ajaran Yesus, karena Yesus sendiri tidak mengenal kitab-kitab. Jayalah Indonesiaku, jayalah Islamku, salam tauhid, salam setahun, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba segini lawan Justin. Selamat menikmati penderitaan kalian. Bye bye. Bau Om Zuma. Om Zuma mencet bau. Jadi marah lah dia, okay, kapan dia kabur semua. Ini kasih kolom besar, bro. Dia enggak bisa. Sebentar. Kasih kata dulu kolom besar. Benar bawa data. Dia cuma nunggu. Oke, aku standby ya. Dulu ya. Aku enggak bicara ya. Silakan Pak Erban ya. Iya. Makasih host. Standby. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang ajar juga ini orang. Saya harus apa tuh? Saya harus, aduh, telat kali saya ini. Ada menunggu lagi. Saya harus menunggu lama. Kirain berilmu tadi teman-teman. Ternyata cuma segitu kapasitasnya si siapa? Si Justin. Hai, sahabat-sahabat sekalian. Dia kena jantung dia. Gak bisa ngomong dia. Kita minta legalitas dari Yesus. Kan ada dua sumber ini. Sumber kitabnya umat Islam adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bercerita tentang Al-Qur'an. Nah, sumber Kristen itu adalah Yesus. Ternyata Yesus tidak berbicara tentang kitabnya orang Kristen. Berarti kitabnya adalah kitab ilegal. Nang, beraninya dia mau menantang. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Baik sahabat-sahabat sekalian ya, kita lihat secara nyata ya, si Justin sang penghujat ini. Memang dari dulu saya katakan dia itu tidak ada ilmu selain menghujat. Saya padahal sudah mengukur kapasitas dia, tapi oleh karena dia terlalu sombong, ya makanya saya hadapi lagi lumayan sejam supaya mereka itu diterapi gitu ya. Dia sudah mengakui dengan mulutnya sendiri bahwasanya kitabnya mereka itu tidak ada legalitas dari Yesus. Ini tolong dibuatkan PT. Tolong buatkan PT yang tahu nomor Excel saya, PT-nya itu tolong dikirim kembali ke saya akan up ulang di TikTok saya, di mana Justin itu mengakui bahwasanya apakah ada legalitas dari Yesus tentang kitab saudara? Dia jawab tidak ada. Nah, supaya orang semua tahu ternyata kitabnya orang Kristen itu tidak punya legalitas dari Yesus. Dengan kata lain, ya kalau dikatakan firman ilegal. Kalau dikatakan sabda ilegal. Sesuatu yang ilegal, yang tidak berasal dari Tuhan, yang tidak berasal dari wakil Tuhan, tidak bisa dipercaya sebagai firman Tuhan. Maka celakalah orang yang kemudian menganggap kitab itu sebagai firman Tuhan. Benar sekali apa yang diterangkan oleh Al-Quran para sahabat di dalam surah Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat 79. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mengatakan ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan harga murah. Ini jelas. Allah malah mengulangi datanya. Wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Malah Tuhan itu katakan sampai 3 kali. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. 3 kali Allah mengecam, mengutuk mereka. Wailul lil ladina yaktubuna alkitab. Celakalah orang yang menulis buku. Lalu Allah mengatakan wailul lahum mimma yaksibun. Diulang lagi oleh Allah.
Wailullahum. Tiga kali Allah kemudian mengecam, mengutuk orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri. Dan si Justin sudah mengakui bahwa buku yang mereka anggap sebagai firman Tuhan itu adalah buku yang ditulis dengan tangan mereka sendiri. Kenapa? Karena tidak ada legitimasi dari Yesus sebagai sumber firman. Yesus adalah wakil, Yesus adalah utusan. Dia mengaku segala firman yang telah engkau berikan, telah aku sampaikan. Ternyata pengarang kitabnya tidak nyambung kepada Yesus. Saya kira jelas sahabat-sahabat, kita sudahi dulu ya. Tolong dibuatkan VT yang tadi, bahwa dia mengaku, rame-rame kita buat PT, di-share kemana-mana, dan kirim ke aku juga. Tolong dikirim ke Bang Suma atau ke nomor WA Excel saya. Saya biar up nanti di TikTok saya, supaya semua orang tahu ternyata Kristen pun sekelas penghujat Justin mengakui kitabnya adalah kitab ilegal. Demikian para sahabat, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sehat selalu, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga di dunia dan akhirat, dan dimudahkan semua urusan-urusan sahabatku yang baik-baik oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.